Oke, halo teman-teman, kembali lagi di Abeku Gaming. Oke, di hari ini Om Dude ada jadwal ya, jadwal bekerja jaga malam. Jadi langsung saja kita berangkat ya guys. Om Dude ini dapat shift malam ya guys, jadi kita kerjanya malam-malam. Kita berangkat dulu, kita atur posisi ya guys, kita menuju bandara. Jadi kita ke jembatan dulu ya. Oke, ayo kita berangkat dulu. Oke. Ayo kita berangkat kerja. Ayo, kita sudah sampai di jembatan guys. Ya. Waduh. Weh. Malah nyangkut guys. Gimana? Ya jatuh dong. Waduh. Jatuh guys. Jatuh dari jembatan. Oke, kita naik dulu ya. Aduh, berangkat kerja kok kayak gini. Aduh, kita terlambat ini guys, tapi nggak apa-apa, ini masih siang, kita kerjanya malam guys. Kita jemput taksi dulu deh, kita panggil taksi ya. Oke, kita berangkat pakai taksi kuning. Hai. Kenapa tuh? Itu kenapa tuh loncat-loncat? Aduh, malah ketabrak. Aduh, kita salah jalan nih guys, salah jalur kayaknya ya. Aduh. Oke, kita menuju bandara guys, sudah dekat bandara ini ya. Ini ngomong-ngomong, kenapa ini mobilnya nih? Aduh, mobilnya nggak bisa nih, kenapa ini miring seperti ini, nggak bisa jalan dengan benar ya. Halo mobil, kenapa miring? Aduh, kita periksa. Waduh, mobilnya penyok. Waduh, ditabrak lagi. Udah penyok, ditabrak. Oke, kita panggil lagi taksi guys, taksi yang baru. Taksi hijau. Oke. Udah sampai bandara nih. Kita pakai helikopter ya, kita menuju tempat kerja di pabrik menggunakan helikopter. Kita cari dulu nih helikopternya di mana. Ini nih helikopternya nih, helikopter warna merah aja deh, lebih gonceng warnanya. Oke, kita atur posisi dulu ya. Posisinya ada di jauh banget nih, di pabrik nih. Om Dude kerjanya di pabrik guys, jaga malam. Langsung saja kita berangkat menggunakan helikopter. Nah, ini dia tempat Om Dude kerja sekarang ya. Om Dude jadi security. kelewatan. Itu tuh tempat mendaratnya guys, warna biru ya. Ada tulisan huruf H, itu tempat mendarat helikopter. Kita mendarat di situ tuh. Kelewatan. Di sini aja deh, cepet ya. Kita taruh helikopter di situ aja guys. Nah ini nih tempat kerja Om Dude. Nanti malam kita jaga ya guys, kita jaga malam di sini nih. Biar aman ya, biar aman tempat kerjanya. Om Dude jadi security. Jadi kita istirahat dulu ya guys, kita cari tempat penginapan ya. Nanti malam biar badannya nggak ngantuk ya, jadi kita harus tidur dulu nih, kita beristirahat dulu ya. Oke, nah ini dia nih tempat istirahat Om Dude. Kita naik dulu guys. Kenapa nih? Gimana ya? Sebelah situ ini nih kamarnya nih, kamar Om Dude. Nah, luas banget. Kok kayak rumah Ricky ya? Mirip rumah Ricky guys. Oke deh, kita istirahat dulu ya, tidur dulu biar badannya kuat nanti malam ya. Oke. Waduh, loh kok gelap banget ya. Wah, mati lampu ini guys. Wah,
Gelap banget cuy. Kita cari lampu dulu ya. Kita cari lampu dulu. Gimana nih? Nah ini dia nih. Gelap banget cuy. Serem juga ya kayak gini. Tapi gimana lagi nih, udah jam kerja guys. Kita harus jaga malam ya. Kita keluar dulu. Oke. Waduh, serem banget. Kita cek dulu guys, kita cek tempat kerja dulu ya. Ini kita cek daerah sini dulu ya. Kita cek daerah pertambangan minyak guys. Ada apa nih di sini nih? Semoga aman-aman saja ya. Nah, ini nih. Siapa nih? Coret-coret dinding. Nah, harus kita cari pelakunya ini. Ada orang iseng ya. Ada yang coret-coret dinding. Waduh. Oke, kita cek daerah sini guys. Oke, semuanya aman. Waduh. Apaan tuh? Waduh. Itu apa sih? Kita cek dulu. Wow. Mengerikan guys. Kabur guys. Itu sepertinya kok kayak wajah ya, besar sekali, ngeri sekali guys. Itu penampakan apa itu? Waduh. Oke, kita cek tempat penginapan guys. Oke, semuanya aman sih. Aman terkendali ya. Oke, semua pintu terkunci. Waduh. Wih, apaan tuh? Waduh. Waduh. Gawat nih. Kok apa itu ya? Kok kayak sesuatu yang besar guys. Waduh. Siren head guys. Kabur. Lampunya kita matikan guys. Gawat ini. Wih, serem. Kenapa ada siren head situ ya? Aduh. Kita harus kabur guys. Kemana nih? Gelap banget. Oke, truknya aman. Oke, sekarang kita ada di perkantoran ya. Itu ada karyawan pulang. Siren headnya udah kabur kayaknya ya. Oke, aman. Ini tempat perkantoran ya. Semuanya sudah aman ya. Semua karyawan sudah pulang. Waduh, itu apaan tuh? Wih, waduh. Oke. Mana tadi? Wah, gak ada ya. Oke. Clear, gak ada nih. Di situ ternyata guys. Waduh, itu apaan? Serem. Kabur. Itu apaan itu? Ada wajah, beda banget. Kita kabur guys, kita cek yang lain guys. Oke. Mana lampu? Oke, lampu sudah nyala. Karyawan sudah pulang semua nih. Tinggal Om Dude aja nih yang jaga-jaga. Perasaanku gak enak ya. Kita cek di sebelah sana aja deh. Kita nyamperang ya. Nih karyawan udah pulang nih. Semua karyawan pada pulang guys. Kita cek ini ya, cerobong asap nih. Semuanya aman ya. Oke. Gudang juga aman guys. Ini karyawan juga aman ya. Semuanya aman terkendali guys. Oke. Kita cek pabrik sebelah sini guys. Oke, semuanya aman guys. Waduh, apa tuh? Masih ada siren head guys. Nih, sembunyi. Matikan lampunya guys. Waduh, kita harus kabur nih. Om Dude gak bisa kerja kayak gini guys. Takut lihat siren head terus. Pak, kabur pak. Jangan lewat situ pak. Pulangnya jangan lewat situ ya. Ada siren head. Wah, semuanya pada kabur ke situ guys. Padahal di situ ada siren head tadi. Kita kabur lewat sini aja. Waduh, pakai apa nih ya kaburnya ya? Wih, ada mobil. Loh, pak, numpang pak. Wah, jangan lewat situ pak. Ada siren head. Waduh. Kita pulang aja guys. Om Rude gak bisa kayak gini terus kerjanya. Mengerikan, banyak penampakan. Mana nih mobil? Pintunya mah? Oke. Oke, sudah masuk mobil guys. Aman guys. Kita pulang aja deh. Gak berani Om Dude kerja kayak gini terus. Malam-malam sepi banget, banyak penampakan. Kabur aja ya.